Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih masih bersama Guru Millennial Channel bersama Pak Yatno, Guru Kreatif Penggerak Pendidikan Pemimpin Masa Depan. Baik, Bapak dan Ibu, kali ini dalam video ini saya ingin menyampaikan bagaimana kita akan melaksanakan pembelajaran sederhana dengan bantuan audio. Ya, untuk pembelajarannya sederhana tetapi menggunakan audio ini digunakan untuk agar siswa itu semangat di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Tidak perlu susah-susah, kita hanya perlu menyiapkan. Yang pertama adalah HP. Ya, kita persiapkan HP-nya dulu. HP yang penting ini HP-nya ada Bluetooth-nya. Kemudian yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah sound dengan kapasitas Bluetooth. Ya, ini kalau sound seperti ini murah, ini hanya sekitar 8. The Bluetooth device is ready to pair. Sudah ready. The Bluetooth device is connected successfully. Nah, ini suaranya juga sangat keras, jadi bisa digunakan, mudah membawanya, tinggal ditaruh tas. Kalau ini perlu dicas, ya, hanya pengecasan saja kalau listriknya habis. Ya, demikian. Dengan menggunakan audio, semangat siswa akan meningkat, seperti praktek yang baru saja saya laksanakan di SDN 4 Keteringan, Kecamatan Jikan, Kabupaten Blora. Di dalam praktek sholat, saya menggunakan audio ini agar siswa bisa ikut membaca doa-doa sholat berdasarkan gerakannya sesuai dengan bacaan yang tepat. Kita lihat videonya, let's go. Terima kasih sudah mengikuti Guru Millennial Channel pada siang hari ini. Itulah salah satu bagaimana kita melaksanakan pembelajaran agar siswa semangatnya semakin meningkat, yaitu dengan menggunakan sistem audio yang kita perdengarkan kepada siswa. Ya, baik Bapak dan Ibu, video kali ini cukup. Jadi kita harus tetap semangat, tetap optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.